Perikatan Nasional dijangka berdepan laluan sukar bagi memenangi mana-mana kerusi Dewan Undangan Negeri di Pulau Pinang pada pilihan raya negeri ini. Ahli Jawatan Kuasa Parti Amanah Negara Muhammad Faiz Fazil berkata, beliau melihat sentimen PRN jauh berbeza dengan pilihan raya umum ke-15 lalu di mana Gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilihat tampak yakin dalam menguasai keseluruhan kerusi DUN di negeri berkenaan. Beliau berkata demikian selepas Majlis Ramah Mesra Madani, Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bersama Nelayan Negeri Perlis di Dewan Persatuan Nelayan Kawasan Perlis Selatan di Kuala Sungai Baru Kangar pada Isnin. Selain itu, Muhammad Faiz yang juga pengerusi LKIM berkata rakyat Pulau Pinang pastinya mahu mengekalkan kerajaan negeri sedia ada. Susulan pencapaian baik ditunjukkan kepimpinan sebelum ini menerusi pemberian insentif pengurusan pentadbiran dan pertambahan ekonomi yang cemerlang berbanding negeri lain. Muhammad Faiz berkata kehadiran jumlah pengunjung yang ramai dalam siri kempen dan ceramah PAS adalah perkara biasa sejak dari dahulu lagi. Angga-angga ni tak perlu dibayar, orang kata apa dia free ya. Angga-angga ni free. Itu bahasa biasa kita pakai. Layman ni nak beranggan boleh, tapi hakikatnya sukar lah bagi PN untuk menang kursi di Penang sebab PRN ni sentimennya berbeza. Kalau kita ambil result PRN Melaka dan Johor, insyaAllah Penang akan dapat menguasai keseluruhan PH. UMNO ini akan mendapat kursi keseluruhan kursi 40 kursi di Pulau Pinang. Sentimen PRU berbeza. Saya sangat yakin dia berbeza pada ketika itu. Kempen-kempen menjurus kepada pertukaran kerajaan di peringkat pusat, bukan di peringkat negeri. Jadi kita tidak turun ke bawah berkempen tentang prestasi kerajaan negeri. Sedangkan rakyat di Pulau Pinang tahu how good the government is. So kita banyak bantu insentif pada rakyat, pengurusan pertambangan cukup bagus dan pembinaan negeri yang pertumbuhan ekonomi paling tinggi dalam semua negeri dalam Malaysia ini, menunjukkan bahawa ia satu prestasi yang cukup baik yang akan dilihat oleh rakyat yang pasti mahu mengekalkan kerajaan sedia ada, kerana rakyat kebanyakannya mahu melihat pembangunan itu berterusan, kerana dengan pembangunan mereka akan mendapat kemakmuran untuk hidup dan sebagainya, pekerjaan, perniagaan dan semua itu memerlukan satu kekuatan kerajaan sebenarnya. Saya yakin kalau rakyat Pulau Pinang tidak mau menjadi rakyat seperti di Kelantan, di Terengganu, di Kedah yang memang masih mundur akibat kelemahan kerajaan sebelum ini, atau kerajaan sedia adalah kerajaan KTK hari ini.